Pemirsa, seorang pelaku yang diduga provokator kerusuhan saat operasi penertiban PPKM darurat di Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi. Polisi juga sita barang bukti batu bata yang digunakan melempar dua mobil milik polisi dan Satpol PP. Eko Novi Wahyudi, pemilik warung kopi, hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas. Ia diduga provokator kerusuhan saat operasi penertiban PPKM darurat di Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu malam. Polisi juga sita barang bukti batu bata yang digunakan melempar dua mobil milik polisi dan Satpol PP. Pelaku dijerat pasal 212 KUHP karena melawan petugas dengan ancaman 4 bulan pidana penjara dan denda Rp450.000. Didapati salah satu ada beberapa warung yang masih buka, kemudian dilakukan penindakan. Pada saat di tempat warung tersebut, yang warung ini, itu dari pemiliknya melakukan penolakan pada saat dilakukan penindakan oleh Satpol PP karena adanya denda. Nah, disitulah kemudian terjadi perdebatan dan memicu masyarakat yang datang. Sebelumnya, petugas gabungan terlibat ricuh saat membubarkan kerumunan warga yang sedang berakhir pekan di kawasan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Namun karena tidak terima, sejumlah warga melawan dengan melempar dan mengusir petugas yang sedang melaksanakan operasi. Sejumlah petugas berupaya menenangkan, namun tampaknya warga tetap menolak dibubarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Bogor Ade Yasin menegur keras tenaga kesehatan Puskesmas Situ Udik yang karaokean saat jam kerja. Sebelumnya viral video ibu hamil melapor ke Puskesmas namun ditolak sementara petugasnya asyik berkaraoke. Tolong bisa diringati. Iya. Saya dari Cemplang. Video ibu hamil yang datang ke Puskesmas namun ditolak ini viral di media sosial. Saat penolakan, dari dalam puskesmas terdengar aluran musik dan suara orang tengah bernyanyi atau karaokean. Hingga video usai direkam, sang pasien tetap tidak diizinkan masuk atau diperiksa, dan suara keras orang yang menyanyi masih terdengar. Kepala Puskesmas Situ Udik membenarkan kejadian ini. Saat kejadian, ada tiga orang yang bertugas. Sebenarnya nggak tutup, jadi sebenarnya pas sedang bersihkan, karena udah kelihatan yang pasiennya sudah sepi. Pasien sepi, mereka bersih-bersih sekalian di dalam. Karaokean itu? Bukan karaokean sebenarnya, cuman nyanyi-nyanyi biasa. Karena ngelihat ada mic di depan situ, pasang YouTube, ya udah mengerjakan tugas sambil dengan teman-teman udah beri peringatan dari kemarin, peringatan ucapan ya dari peringatan. Kemudian nanti saya akan pelajari lagi. Kira-kira untuk sanksinya seperti apa, karena kan baru kemarin ya kejadiannya, jadi saya harus pelajari dulu seperti apa. Kasus ini langsung mendapat perhatian dari Bupati Bogor Ade Yasin yang mendatangi lokasi untuk menelisik kejadian sebenarnya. Semua saya kasih arahan, tadinya kalau memang ada alat karaoke-nya mau saya sita, tapi ternyata tidak pakai alat karaoke, tapi pakai sound system yang untuk manggil pasien gitu ya. Ya mungkin karena stres atau apalah mereka, tapi itu tetap salah karena dilakukan pada jam kerja. Ada yang memberikan teguran keras kepada tenaga kesehatan yang karaokean saat jam kerja. Bupati memerintahkan Puskesmas siaga menerima pasien kapanpun, apalagi di saat pandemi melanda. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penimbunan 43 jenis obat dan vitamin untuk COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku sengaja menimbun agar bisa dijual dengan harga tinggi. Mau untung malah buntung. Mungkin itulah istilah yang tepat bagi seorang ibu rumah tangga yang juga penjual obat di Surabaya, Jawa Timur. Berharap dapat untung saat pandemi, justru ditangkap polisi. Polda Jawa Timur menangkap perempuan berinisial ES, warga Wonocolo, Surabaya, karena menimbun obat dan vitamin untuk COVID-19. Dari tangan pelaku,
polisi menyita barang bukti sebanyak 43 jenis obat dan vitamin serta alat tes swab antigen. Modus yang dilakukan tersangka menimbun ratusan kotak obat-obatan yang kemudian dijual dengan harga tinggi. Kami mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hal seperti ini. Obat-obatan sekarang sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang memerlukan. Sehingga kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang aktif memberikan informasi adanya orang-orang menjual. Selain gencar menyelidiki penimbunan obat dan vitamin, Polda Jawa Timur juga menyelidiki masyarakat yang menimbun tabung oksigen serta surat swab antigen palsu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ahli waris dimintai uang 4 juta rupiah oleh oknum petugas pemakaman di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat pada 6 Juli lalu. Pelaku akhirnya dipecat karena terbukti meminta pungutan liar kepada keluarga jenazah COVID-19. Aksi pungutan liar terjadi di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Unita Tambunan dimintai uang 4 juta rupiah oleh oknum petugas pemakaman saat akan memakamkan jenazah ayahnya yang meninggal dunia akibat COVID-19. Selain dinegosiasi, akhirnya disepakati pembayaran seharga 2,8 juta rupiah. Setelah dia bilang bayar 4 juta, saya bilang, Pak, kami tidak berkeinginan papa kami meninggal karena COVID-19. Apalagi ini kondisi PPKM. Penghasilan kami pun berkurang, biaya hidup kami pun tinggi. Tolonglah buka hati nurani Bapak untuk mengurangi biaya. Terus akhirnya adekku celetuk mengucapkan harga 2,8 juta. Terus udah gitu saya mau nego lagi. Pak, bisa nggak dikurangi jadi 2 juta? Terus datanglah temannya yang menangani muslim ini ngomong, Bu, kemarin aja yang meninggal bayar 3,5 juta. Usai pengakuan korban viral di media sosial, pemerintah kota Bandung langsung menelusuri kasus ini. Hasilnya oknum petugas pemakaman yang menarik pungli dipecat dan diproses di Mapol Restabes Bandung. Kenapa harus diberhentikan? Karena sudah ada bukti kuat dan bukti otentik yang bersangkutan menerima uang. Meskipun konon kabarnya dikembalikan. Yang kedua, isu yang bersifat nasional, yakni isu diskriminatif. Ini yang membahayakan. Tidak ada niat dari pemerintah Kota Bandung untuk membeda-bedakan. Semua difasilitasi dan dijamin gratis dimakamkan di TPU Cikadut. Siapapun itu. Pemerintah menjamin seluruh jenazah COVID-19 dimakamkan secara layak sesuai protokol kesehatan COVID-19 dan tanpa dipungut biaya. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengelola TPU COVID Jombang Ciputat Tangerang Selatan meminta pemerintah kota mempercepat pembukaan lahan baru karena lahan pemakaman jenazah COVID-19 saat ini tersisa 30 liang lahat. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 membuat lahan pemakaman di TPU COVID Jombang Ciputat Tangerang Selatan hanya tersisa 30 liang lahat. Data TPU COVID Jombang, sedikitnya ada 15 jenazah yang telah dimakamkan pada hari Minggu kemarin. Hal ini memaksa pengelola TPU meminta kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Permukiman untuk segera mempercepat dan membuka lahan baru. Bahkan jika lahan baru memang sudah ada pun, belum tentu bisa dipergunakan karena konstruksi tanah belum diratakan serta sarana jalan bagi ambulan yang masih sempit. Untuk lahan di tahap 1 TPU Jombang untuk COVID tersisa sekitar 35-40 jenazah yang bisa kami tampung di tahap 1. Antisipasinya gimana? Antisipasinya sekarang kami sedang cut and fill tahap 2 untuk TPU Jombang khusus COVID di Gang Damai, Jombang. Di sini nantinya akan muat berapa liang lahat? Estimasi untuk tahap 2 ini sekitar 1.000 jenazah.
Sementara itu pihaknya terus mensosialisasikan akan pembukaan lahan baru yang bersebelahan dengan perumahan warga sekitar. Pihak TPU COVID Jombang memprediksi lahan baru akan mampu menampung sekitar 1.000 liang lahat dengan luas tanah mencapai 4.000 meter persegi. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 membuat mobil ambulan mengantri di TPU Pedurenan Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk menggali liang lahat. Sejak Minggu pagi, sejumlah mobil ambulans mengantre di TPU Pedurenan Bekasi, Jawa Barat. Mobil pembawa jenazah COVID-19 ini menunggu giliran untuk mengebumikan jenazah ke peristirahatan terakhir. Alat berat pun dikerahkan untuk membantu proses penggalian liang lahat. TPU Pedurenan juga dibuka 24 jam untuk menerima pemakaman jenazah COVID-19. Dan hari ini tanggal 10, kami juga masih melaksanakan pelayanan dan di TPU Pedurenan untuk pelayanan 24 jam. Data sampai jam 5 ini ada sekitar 40 jenazah yang dimakamkan di TPU Pedurenan. Seperti itu. Sementara itu, petugas pemakaman dibagi menjadi 3 shift untuk bekerja membantu pemakaman jenazah COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tempat pengisian oksigen di Jakarta Minggu siang tutup. Warga mengaku semakin kesulitan mencari tempat pengisian ulang tabung gas oksigen. Warga tetap mengantri di sebuah agen pengisian oksigen di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, meski toko sedang tutup. Warga mengaku telah berkeliling ke sejumlah depot oksigen di Pramuka, namun tak satu pun yang buka. Padahal oksigen ini sangat dibutuhkan oleh warga yang anggota keluarganya positif COVID-19. Permintaan isi ulang oksigen kian meningkat seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta dan daerah lainnya. Pemirsa, kabar duka datang dari Bupati Bekasi Eka Supri Atmaja yang meninggal dunia malam tadi. Sebelumnya, orang nomor satu di Kabupaten Bekasi ini terpapar COVID-19. Bupati Bekasi terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes PCR 1 Juli silam. Karena punya penyakit bawaan, almarhum sempat menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Siloam, Kelapa II, Tangerang, Banten. Sebelumnya Bupati Bekasi Eka Supri Atmaja telah mendapatkan vaksin COVID-19 dua kali dosis awal Januari lalu. Pemirsa, pohon tumbang akibat angin kencang menimpa sejumlah mobil di Kabupaten Kapahyang, Bengkulu kemarin. Akibat kejadian ini, sepasang suami istri tewas karena terhimpit dan terjebak di dalam mobilnya. Abu-abu plat BG seri Lubulinggau, tapi belum diketahui. Evakuasi dua korban di dalam mobil yang tertimpa pohon tumbang di jalur Kabupaten Kapahyang, Bengkulu berjalan dramatis. Aparat bersama warga setempat terus berupaya mengeluarkan korban sepasang suami istri asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Korban yakni Turi Atmoko dan istrinya Levi Jumaini yang terjepit di dalam mobil yang ringsek akhirnya dapat dievakuasi. Namun nyawa keduanya tak dapat diselamatkan dan langsung dibawa ke RSUD Kapahyang. Pohon tumbang terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah wilayah Kapahyang dilanda angin kencang. Proses evakuasi pohon yang tumbang dari badan jalan berlangsung hingga malam hari. Dan kami imbau kepada pengguna jalan,